Yo, what's up teman-teman? Kembali dengan channel kesayangan kita semua. Di Stan Chal. Yo guys, jadi pada video kali ini teman-teman ya, kita langsung aja kita langsung saja mainin ya guys ya, mainin episode pertama kita di game ini World Block Art teman-teman. Let's go. Yo guys, jadi ini adalah episode pertama kita pada game dalam serial kali teman-teman ya. Yay. Jadi gue ini baru aja sampai di sebuah pulau, I don't know teman-teman ya. Gue ini baru main, aduh so nice. I'm so like. Ya, aku suka kali sama airnya teman-teman ya, sangat jernih teman-teman. Aku bisa melihat ada seekor ikan teman-teman. Ah. Hey, my name is Mike. Nice to meet you. Hey. Yo guys, jadi pada video kali teman-teman kita bakal melakukan suatu hal yang kita belum pernah lakukan ya, dan aku juga nggak tahu melakukan apa. Ini lucu pohonnya. Oke, di sini ada something, ada wooden pitch egg, ada torch, ada roasted chicken leg, ada helm. Mungkin ini kita bisa. Oh ya, ini bisa dipakai teman-teman ya. Kita bisa equip. Nah, kita punya sepatu sekarang dan baju. Dan yay, kita menjadi seorang penjelajah. Yeah, yeah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan melakukan crafting teman-teman ya. Kita akan ngapain pertamanya? Kita lihat di sini ada craft ya, enchant. Ini ada pack ya, I don't know. Kita ini udah dikasih set di awal teman-teman ya. Aku juga nggak tahu. Coba kita korek-korek ini. Oke, nice banget. Oke, ini mungkin jadi map permanen kita teman-teman ya. Jadi yang belum subscribe segera subscribe teman-teman. Kita bakal hadir dengan keseruan yang pastinya teman-teman. Kita bakal terus bertualang. Kita sudah mendapat lunch teman-teman ya, bukan wood ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kita break lagi teman-teman. Kita bisa melakukan apa dengan ini, dengan kayu ini? Crafting. Apaan sih? Oh, kita ini bisa menjadikan lunch board. Kalau kita menukarkan satu lunch kita teman-teman. Nah, kan ini kan berkurang satu kan. Nah, kita mendapatkan ini, block in teman-teman. Nice banget. Ini mungkin jadi bahan kita untuk rumah ya guys ya. Jadi untuk episode kali ini teman-teman, kita bakal fokus buat rumah teman-teman ya. Kita mungkin bakal menjelajah dulu. Gue mungkin bakal cicil-cicil untuk membuat rumah ya. Kita bakal cari-cari bahan dulu. Let's go my friend. Dadadada. Keren banget game ini guys ya. Gue juga suka banget pertama kali lihat, gue langsung jatuh cinta teman-teman. Bayangkan. Aduh daunnya coy. Ah. I'm so like it. Oh my god. Oh. Aduh ini seriusan natural banget teman-teman. Tapi nggak bisa diambil ya. Ini malah nyangkut di atas ya guys. Itu malah serpihan. Ya nice. Oke. Okay. Let's do this Mike. Kita mungkin bisa crafting lagi teman-teman ya. Kita bakal perbanyak ini dan nah, kita bisa menukarkan 6 fretboard yang udah kita buat tadi menjadi tools box, ya. Nice. Kita sudah ada tool box teman-teman. Hehehe. Nah, ini buat apaan ya? Oh, ini adalah crafting teman-teman. Ini mungkin sama ya sama craft box yang ada di Minecraft ya, teman-teman. Cuman ini lebih asik ya, lebih kayak elegan gitu dia, asik banget. Ini ada, kita bisa menukarkan kayu dengan stick teman-teman, wood bar ya. Setahu gue namanya ini stick biasa sih. Ini nggak bisa pakai pukul-pukul teman-teman ya. Mungkin stick ini kita gunakan buat apa teman-teman? Buat senjata ya. Oke, kita bakal cari-cari lagi komponen-komponen. Bisa kita ambil. Ini kayaknya cantik ini ya. Kayaknya gue nggak bakal ngambilin pohon-pohon yang tinggi ya, sayang banget. Kapak kita juga teman-teman sudah mau habis ya. Kalian bisa lihat itu ada kayak barnya gitu, bar kefungsian mungkin. Kefungsian apa? Tapi kalau tampak gini jelek ya, kayak daun terbang teman-teman. Apa kita beresin aja nggak ya? Tapi lama boy, bodo amat lah. Kita bakal ini juga, kita bakal is ada fox ya, temennya.
Ada Fox, halo. Halo. Oke, kita bakal crafting pula. Kita bakal ngambil-ngambil bahan-bahan dulu, teman-teman ya. Gua enggak bisa ke atas, men. Ini kita bakal buat ini dulu. Nah, malah salah, boy. Lama banget ya? Pakai tangan malah lama banget sih, teman-teman. Aku mendengar suara. Oh, nah. Ini bisa kita bunuh kayak, teman-teman ya. I'm sorry, aku harus membunuhmu, teman. sini kamu. Nah, rasakan kenikmatannya. Hey, dia melawan ya guys ya. Ini nakal juga gini ya. Orang gue nakal luan ya kan. Hey, darah kita makin berkurang teman-teman. Dia kok gak bisa dipukul ya boy. Kita, no, dia masih ngejar boy. Gimana ini? Hey. Apa gue harus ke seberang teman-teman? Oh my god, I'm so like. Ini sinya airnya keren banget ya guys ya. Oh, darah kita terisi sedikit demi sedikit. Yes. Oh iya, kita menemukan suatu kubangan. Kubangan, bah. Ini suatu gua ya, teman-teman. Mungkin kita bisa farming juga di sini ya. Ini kayak ada sandstone. Kita menghancurkan sandstone, teman-teman ya. Aku butuh cahaya. Nice. Terus kemana ini? Kayaknya udah mungkin kita bakal gali, teman-teman ya. Mungkin kita juga perlu menggunakan stone-stone, teman-teman ya. Kita mungkin bakal balik lagi ke tempat sebelumnya. Hati-hati. Oh enggak, aman boy. Sandstone buat apaan ya? Kita juga perlu coal ya, teman-teman ya, supaya kita bisa membuat masakan buat tubuh kita. Tapi kita belum lapar sih, masih 100% tuh. Belum ada apa-apa ya, something. Kita belum lihat lokasi dari apa ya, lava ya guys ya. Lama banget ya. Udah teman-teman, gue kayaknya harus balik aja. Kamu di sini dulu ya. Kita harus apa teman-teman ya, tempat farming kita itu ada di laut ini dan kita tinggal di sana barusan. Semoga semoga itunya belum semoga foxnya nggak ngejar kita lagi teman-teman. Itu ada sugar cane. Oke, udah nggak lagi deh teman-teman. Hey, nggak lagi, dia sudah kapok mengejar kita ya. Dengan kita bisa membuat ini teman-teman. Kita bisa buat tombak teman-teman ya. Nice banget ya. Kita mungkin buat tombak ya. Wiri, kita sudah punya tombak teman-teman. Waduh. Lah, ambillah boy. Oke. Ini hanya bisa digunakan sekali teman-teman. Ini keren juga sih. Lahuga. Cap. Wih, kita bakal pakai untuk berburu nanti teman-teman. Lari. Ambil mic. Hey. Oh my god, nggak bisa diambil. Nah kan masih ada lagi itunya kan. Bayangkan guys. Oke, kita mungkin bakal buat rumah di next episode aja teman-teman ya. Aduh, malah kita yang kena bacok ya. Kita mungkin bakal buat rumah kita di sini teman-teman ya. Jadi kita bakal pakai torch dulu. Kita ada torch 4 teman-teman ya, supaya terang, nggak ada nampak apa-apa soalnya di sini. Kita mungkin bakal buat rumah kita di sini teman-teman ya. Yay, I like a destination. Mungkin kita mungkin bakal cicil-cicil. Ya, kita bakal cicil-cicil teman-teman. Aku bakal buat ini dulu. Salah Mike. Nice. Kita udah ada 12 blok. 12 blok, mungkin kita nanti bakal buat tangga juga teman-teman. Nah. So cool. Salah Mike. Yang ini salah ya, guys. Kita tukar lagi teman-teman ya, craft. Nice, kita punya 10 lagi teman-teman. Kita punya 4 blok lagi ya.
Kita bakal buat rumah sederhana ya teman-teman ya, buat rumah kita di awal ya, supaya kalau ada serangan bukan zombie di sini ya. Gue juga kurang tahu teman-teman apa serangan tengah malam dalam game ini. Salah guys. Dan kita mungkin nanti bakal memperbaiki senjata kita teman-teman ya. Karena kita senjata kita masih buruk banget ya guys. Sini. Ini break aja. Dan kita bakal buat rumah kecil aja dulu. Karena kita juga belum ada banyak persediaan teman-teman ya. Yay. Nice, nice. Nah, ini kita bakal korek mungkin. Kita butuh cangkul seharusnya teman-teman ya. Mungkin kita bakal buat cangkul bentar dulu. Equipment. Enggak ada cangkul apa ya? Ini ya teman-teman. Menyatukan wooden wood bar. Oh, kita buat wooden wood bar dulu teman-teman. Nah, kan udah ada boy. Oh iya belum guys. Make nice. Nah, kita buat sekop dulu teman-teman ya. Sekop apa cangkul ya? Cangkul. Oh, sekop guys, sekop. Nice. Kita sudah punya sekop. Kita bakal pakai di sini aja. Nah, kita punya sekop alias novel. Iya benar. Kita bakal berpetualangan membuat rumah. Ha, rumah stentels pertama. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Harus semangat ya guys ya. Hah, harus semangat. Kita sebagai petani yang masih berusaha untuk hidup di dunia ini, kita harus sebagai pekerja keras teman-teman. Kita jangan jadi orang yang letoy. Kalau nggak, kita nggak bakal makan teman-teman. Kini episode kita bakal menjelajah lagi gua teman-teman. Gua penasaran ya guys ya. Gua belum menjelajah dan gua juga mau cari makan juga teman-teman. Kita bakal berburu dengan spear yang kita punya dan kita bakal buat senjata sword teman-teman ya, pedang ya guys ya. Okay. Let's go, langsung saja kita buat. Kita udah ada 14 wood block. Sorry. Gelap lagi teman-teman. Wow. Kita sudah buat kolam renang. Kolam renang boy. Mana tadi torch-nya? Gue butuh torch. In here, nice. Kita bakal buat lunch board di sini teman-teman. Nggak sampai ya. Yay. Nice banget ya grafiknya boy. Gila banget. Gue ini mainnya di mobile teman-teman ya. Mungkin beberapa youtuber lainnya mainnya di PC ya. Jelas lebih unggul ya kalau masalah soal grafik. Gue ini nggak punya yang semahal punya mereka teman-teman. Tapi kita bakal buktikan teman-teman. Kalau kita pasti bisa ya. Walaupun kita main di Android, kita pasti bisa teman-teman membuat secantik yang lebih dari PC. Ah, kita harus semangat dan kita harus buktiin kalau misalnya mobile itu nggak lemah teman-teman. Yeah. Apalagi kalau kalian kan youtuber mobile, ya harus semangat teman-teman. Pakai apa yang dulu, apa yang kita punya dulu, baru kita bakal dapatkan yang lebih dari apa yang kita punya. Yeah, Mike Lawyers. Okay. Ya, makin habis teman-teman. Sepertinya kita sudah tidak punya lagi lah. Oh, masih ada. Terakhir teman-teman ya. Untung cukup banget ya. Cukup banget kayu yang kita punya. Kita sudah punya polanya, guys. Mungkin kita mungkin bakal buat bed ya, teman-teman. Jadi, ini adalah pola buat rumah kita, teman-teman semua. Yeah. Ya, ini jadi bakal rumah kita, teman-teman ya. Nice banget ya, ini crafting ya. Jadi tandain aja pakai torch. Jadi kita bakal kelihatan terus. Mungkin selanjutnya kita bakal buat pickaxe dan kita bakal upgrade senjata kita dan mungkin kita bakal memerlukan sekali kapak teman-teman ya. Kita harus ganti kapak kita menjadi kapak yang lebih bagus lagi. Dan pintunya dan tempat tidur. Jadi teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini teman-teman ya. Jadi teman-teman, aku undur diri dulu dari harapan kalian semua ya. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe yang ada tulisan merahnya dan sebelahnya itu ada lonceng supaya kalian bisa dapat notifikasi setiap gua ngupload video baru teman-teman. Aku bakal lanjutin lagi serial kalian teman-teman ya. Kita bakal langsung saja bangun rumah dan kita bakal berjelajah lagi.
Oke teman-teman, see you in the next video and what's up, yeah. Bye bye semua, bye bye.